dari kawannya. Dari kawannya ya, Pak? Iya, ya? Oh. Melalui telepon. Sekitar pukul jam berapa, Pak? Dia ngasih kabar jam 3-an lah. Jam 3-an? Iya. Untuk kawannya sendiri bilang apa, Pak? Katanya wanted itu di lapangnya kebakaran, dia melalui korban sih. Tapi meninggalnya atau tidaknya saya kan nggak tahu. Kata kawannya sih dia ada di rumah sakit. Di rumah sakit ya, Pak? Iya. Keadaannya sih 80% lah. Luka bakarnya, Pak? Iya, terus masih sadar. Gitu. Untuk Bapak sendiri mendengar kabar tersebut, bagaimana responnya, Pak? Ya, saya mau pasrah saya ya. Namanya musibah. Kita kan nggak bisa kehendaknya. Ya kan? Tapi untuk dari pihak keluarga, apa sudah ada yang menuju lokasi, Pak? Oh, sudah. Empoknya, Ana Setiawati sama suaminya. Sekitar pukul berapa, Pak? Tengah 8 pagi. Tengah 8 pagi untuk melihat kondisi korban, Pak? Ya, kurang tahu itu. Dia ke lapas dulu, nanti dari lapas kan dia laporan. Kalau ada laporan, dia entah di RS mana kan, saya nggak tahu. Untuk masa tahanan korban sendiri sudah berjalan berapa, Pak? Ya, 6 tahun lah. 6 tahun ya, Pak, ya? Dari total hukuman masa tahanan berapa, Pak? 12. Ya. Sebelumnya maaf, Pak, kena apa, Pak, anaknya? Biasa narkoba lah. Narkoba ya, Pak. Harapan Bapak sendiri bagaimana, Pak? Ya, kalau seandainya dia selamat, dia nyampe ada di rumah, pulang, dia jangan ngelakuin lagi lah. Ya, Pak, ya. Yang begitu-begitu. Sosok dari Bang Iwan Setiawan sendiri seperti apa di mata? Ya, dia orangnya pendiam, Pak. Kalau sama keluarga, gitu. Nggak ada banyak macam-macam dia. Sama adiknya dia sayang, sama ponakannya dia sayang, semua. Tapi dia punya hobi atau kesukaan? Oh, gitu. Dia hobi dia futsal. Futsal ya, Pak? Futsal hobinya.